Okay guys, ini Subaru XV ya. Sebelum apa-apa saya tunjuk kunci dulu. Ini kunci dia. Tak lebih dan tak kurang. Ada buka kunci kereta, lock, unlock dengan buka boot saja. So itu dia Subaru XV datang dengan rim macam ni lah. Ini ialah spek 2.0 IP ya. IP iaitu spek yang paling tinggi sekali. Nampak eh? IP. So dia spek IP dia paling mahal lah. Kalau masa beli saya rasa 130, 120 lebih. Saya dah lupa dah. Okey, tapi Subaru XV spek paling mahal sekali. Apakah tahun kereta ni? Sini ada 5 sen eh. Tahun 2018. 2018 Subaru 2.0 IP 99,000, tapi kereta ni ada diskaun banyak. Sila call nombor di bawah untuk dapatkan diskaun eh. Diskaun gila-gila. Okey. So lampu depan boleh nampak. Oh, dia punya lampu DRL dia memang garang. Okey, Subaru XV semua orang dah kenal lah. Tak payah cakap banyak eh. Tak payah cakap banyak. So kita tengok dari segi sisi, kita periksa kereta. Kereta dah okey lagi. Dia ada roof rail eh. Korang yang suka pergi off-road, beli Subaru pergi off-road adalah sangat-sangat bagus. Datang dengan shark-free antenna. Belakang ada spoiler warna hitam. Spoiler warna hitam. Belakang dia biasa-biasa je lah. So ini ialah spek baru eh. Spek baru. Macam mana nak tahu spek baru dengan spek lama? Saya ajarkan eh. Spek lama dia tak ada bahagian ni. Dia lampu 4 segi je. So spek baru yang facelift, dia ada lampu tambahan lah. Ini kira copy Honda Accord lah. Masa Honda Accord buat pun sama. Buat facelift eh. Okey, kita tengok dekat sini dia tak ada eh. Tak ada bliss. Kesian. Okey, kita buka. Ini pintu dia. Apakah bahan-bahan? So PU ini fabric. Yang ni bahagian kulit ada stitching warna oranye. Subaru suka guna warna oranye eh. Dan ini macam carbon fiber. Memang cantik. Carbon fiber ada garnish sampai ke sini eh. Setting chrome. Butang-butang dia. Boleh tahan. Okey, detak air. Orang ni pergi off-road tengok. Ada kesan-kesan. Ini baru kereta Subaru. Okey, seat dia electric. Electric. Ada stitching. Semi leather eh. Semi leather. Ada stitching warna oranye. Dan ini ialah fabric. So tengok seat dia. Ini pemandangan kopi anda. Ada menarik, ada yang tak menarik, ada yang cantik, ada yang bukan. Okey, jom kita masuk. Datang dengan sports pedal eh. Jangan main-main. Dia punya engine start stop dekat sebelah sini. Okey, ini dia punya meter. Tengok meter dia. Okey, ada music, aku kena turunkan music. Okey, sekejap eh, aku tutup pintu, panas. Okey, steering dia pun ada stitching warna oranye eh. Boleh nampak leather wrap. Stitching warna oranye, dia ada pedal shifter tau. Yang ni untuk radio, ini untuk hands free, ini untuk cruise control lah. So kereta ada cruise control. Boleh nampak average per kilometer 14 liter per 100 kilometer. Boleh nampak. Dan mileage kereta ni ialah 53,500. Dia punya dashboard agak lain daripada yang biasa. Dia ada dua tindih, sini dan sana. Sana ialah untuk vehicle information eh. Untuk informasi kereta seperti aircon, range 14 apa ni, minyak dan range 130 km eh, sampai minyak kosong. So yang ni dia punya infotainment, navigation, tak mau navigation lah. Okey, dia ada media, HDMI, phone, setting navigation sound. Ada lagi tak ada, 6 je. So dia ada 6 barang saja eh. So kita nak tengok dia punya media lah. FM, okey media dah, sorry. Ada AM, FM, iPod, auxiliary, Bluetooth, disk dan USB. So pelbagai jenis barang boleh dimainkan dia punya lagu. Kita cuba eh.
Okey, radio dia lemah. Radio dia lemah. Okey, radio dia lemah macam tiba aku. Okey, dia punya dashboard ada garisan kuning, ada stitching warna oranye. Ini ialah soft PU lah, soft PU. Dia pun ada smoke satin eh, smoke satin, dan kita buka. Ha, ada buku juga. Okey, korang yang suka baca buku, bacalah. Eh, baca buku. Baca buku boleh pandai. Pandai kita lah eh. So ini dia pintu di sebelah sana. Dan ini seat. Seat madam. Seat ma'am. Ma'am akan duduk kat sini. Dia punya parking brake ialah electronic parking brake. Dia ada hill ascent control. Yang ni ada X mode eh. X mode masa kita. Ini sangat-sangat berguna eh, X mode. Okey, X mode pada korang yang tak kenal Mitsubishi, Mitsubishi pula. Pada korang yang tak kenal Subaru, Subaru lah dengan X mode dia yang paling berjaya sekali. Terutamanya pada para wanita yang okey, para wanita yang takut masa naik bukit, turun bukit tu, tekan X mode. Kita akan jalan dengan perlahan, takkan ke belakang. So tak payah takut kita tergolek ke belakang eh. Okey, dia punya center console, dalam dia ada dua USB. Dia punya charging ialah 5 volt. So fast charging tau. Ada power socket juga, tapi tak ada carpet lah. Tak ada carpet. Boleh ke alih ke depan? Tak alih. Tak alih alih. So ini dia, dia punya sun visor. Ada lampu eh di sini. So guys, jangan lupa tekan like, share, subscribe, comment. Terima kasih sokongan anda. Thank you for your support. Thank you for pressing like and subscribe. So ini sebelah sini. Hello, boleh nampak tak? So itu je lah dekat bahagian depan. Dia punya gear pun boleh tahan cantik juga. Dia punya gear pun ada stitching warna oranye juga eh. So dekat sini pun ada stitching warna oranye. Nampak? Sini pun ada stitching warna oranye. Satu kereta semua warna oranye. Tapi korang yang tak suka warna oranye, susah sikit. So make sure korang suka warna oranye lah. Okay, ini dia belakang. Dekat belakang dah turunkan seat, aku malas nak masuk. So dekat sini, ini pintu dia eh. Ada stitching warna oranye juga. Continuation ada carbon fiber print. Dekat depan dia punya print ialah berkilat, dekat belakang ialah gelap. So this is a show of cost savings lah. Cost saving, dia nak kurangkan cost. Tapi pada aku eh, kereta yang kau design patut kau bangga lah, kau letak lah barang yang sama, betul tak? Jangan tipu orang. Okey, itu salah Subaru, bukan salah siapa-siapa. Ini seat dia, seat dia sama dengan depan. Seat dia macam ni, ada stitching warna oranye. Kekurangan dia ialah dia tak ada aircon, tak ada USB kat belakang eh. USB dan aircon tak ada kat belakang. So itu saja. Tapi bila dah flat, tengok dia punya size boot memang besar. Okay, the boot space is very very big when you actually put down all the seats. So jom kita tengok ke belakang sekali. Ini dia punya boot, ada ke power boot? Jangan harap lah. Okay, tak ada power boot. Kau pergi off road. Okay, dia punya ruang boot tak besar sangat eh. Aku nak naikkan seat. Salah satu kekurangan kita ni ialah dia punya boot tak besar sangat. Tapi kalau kau budak perempuan, kau tak perlukan seat yang begitu, tempat yang begitu besar. Kau tengok eh. Okey, dia punya ruangan boot macam ni. Kenapa saya cakap tak besar? Nampak macam besar. Tapi dia tinggi. So sebab dia tinggi, maka dia punya ruang letak barang daripada sini kepada tonneau cover saja. So tak begitu besar. Kau tengok betul-betul. Okey, it's not very big. You probably have about 300 or 400 liters at most. Kau ada tayar space saver eh, space saver. And itu sajalah. So tak banyak. Dia punya tonneau cover kita tengok. Ini tonneau cover dia, canvas, material canvas eh. So itu saja untuk Subaru XB, satu kereta yang sangat-sangat baloi bila beli second hand. Jangan beli kereta baru, kereta baru kau nangis boy. Kecuali kalau kau boleh dapat diskaun yang berpuluh ribu, mungkin boleh beli eh. Datang dengan tayar apa? Tayar Michelin eh. Michelin Primacy 4 225/60R17. Dia punya cladding ada corak tau, cladding dia ada corak. So itu saja, boleh tahan lah, boleh tahan. Kereta ni ada banyak-banyak diskaun. Walaupun harga dia kat sini RM99,000, dia ada banyak-banyak diskaun. So call nombor kat bawah untuk dapatkan diskaun anda. Okay, jumpa lagi, bye-bye.